أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. Ah, yang mukallid ni dia ada dua kategori. Satu mukallid mulzim atau multazim. Mukallid yang committed, dia dah pegang, dia kata Syafi'i lah contohnya yang sah, yang benar, tak ada yang lain kecuali Syafi'i. So aku akan komitkan dia aku dalam semua package mazhab Syafi'i. Oh, yang ini dia tak boleh campur-campur mazhab mana budak. Ya, tapi kalau yang kedua, mukallid yang tidak mulzim, tidak multazim, boleh berlaku juga campur mazhab. Ya. Bawah lagi tadi iaitu mazhab awam, memang sentiasa campur mazhab. Ini orang-orang macam tuan-tuanlah kadang-kadang. Kalau biasanya campur mazhab setiap hari. So kalau kita kata campur mazhab tak boleh, tuan-tuan semua buat dosa hari ini. Sebab saya tak payah test lah. Saya kalau test memang confirm lah tuan-tuan campur mazhab. Kan? Jadi ini dia tuan-tuan. Baik, kemudian kita nak test? Nak test? Nak test? Saya banyak test tapi saya buat test yang sama je lah. Sebab biasanya orang dah tahu dah test saya ni. Okay, masa tuan-tuan tashun awal angkat jari, bila tuan-tuan angkat jari? Ada orang diangkat masa at-tahiyat, ada orang diangkat masa ashadu, ada orang angkat masa la, ada orang angkat masa illa, ada orang angkat masa Allah. Tuan-tuan angkat masa bila? Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i kan? Siapa angkat masa at-tahiyat? Angkat tangan. Siapa angkat masa ashadu? Angkat tangan. Tinggi sikit. Majoriti. Siapa angkat masa ashadu? La. La. Siapa angkat masa illa? Siapa angkat masa Allah? Okey, nampak. Confirm terus. Campur mazhab. Siapa angkat masa at-tahiyat? Ulama-ulama hadis. Siapa angkat masa ashadu? Majoriti dalam surau ini mazhab sendiri. Nampak? Campur mazhab. Dah lah campur mazhab sendiri pula tu. Ya Allah. Macam mustahil kan? Tak ada mazhab sendiri. Tuan-tuan ingat? Dia pun gurau-gurau ni, sungguh. Mazhab sendiri tu. Tak ada pun ulama mazhab empat yang nak kata angkat mazhab ashadu. Kecuali tuan-tuan ikut sahabat Nabi mana-mana, saya tak tahulah. Tapi tak adalah dia kalang empat mazhab lah maksudnya. Kemudian siapa angkat masa la, itu dia mazhab Hanafi. Tapi Hanafi diangkat la ilah, dia turun balik. Asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Kalau tak turun balik, mazhab sendiri juga. Ya? Siapa angkat masa illa, itu dia mazhab Syafi'i. Siapa angkat masa Allah, mazhab Hanbali. Siapa angkat dan goyang-goyang, ada? Itu mazhab Maliki.